Sim. Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di konten review pastinya. Nah, di video review kali ini Ana sudah menyiapkan yang spesial lagi buat kalian semua, terutama di lini kamera The Build nih ya. Wow, dari kemarin Agan Reza nih udah review yang eksklusif-eksklusif mulu nih, yang premium Bandai mulu nih. Oke, jadi langsung saja, apakah itu? Yaitu ini dari movie-nya Build yang Be The One. Yaitu ini teman-teman. Wow, DX Cross Build Can. Yes. Lagi-lagi item eksklusif dan premium nih teman-teman ya. Dan kali ini adalah Cross Build Can. Jadi ini adalah si kaleng, ya itu seperti kaleng soda juga ini, untuk membentuk perubahan si Kamen Rider Build dan Kamen Rider Cross menjadi Kamen Rider Cross Build ya teman-teman ya. Jadi ini gabungan antara Sento dan Banjo, antara Kamen Rider Build dan Kamen Rider Cross. Karena ini seperti Rabbit yang sparkling, makanya dari sini juga Ana nge-reviewnya sambil ngeteh santai ya. Nih ya, sambil disponsorin sama DCR Hero Store dengan kaleng muk, kaleng lagi. Dengan ini teman-temannya, gelas yang lucu banget ini ya. Udah bener-bener kayak Rabbit yang sparkling ya. Jadi kalau kalian mau muk seperti ini juga, silahkan kalian langsung ke DCR Hero Store. Dan untuk kaos ini Kamen Rider Build, thank you juga buat LZ Enterprise. Dan juga Ana mau berterima kasih buat sponsor-sponsor lainnya yang sudah banyak sekali mensponsori Ana dan mensupport Ana selama Kamen Rider Build ini tayang di Indonesia. Jadi benar-benar thank you banget. Jadi lanjut lagi teman-teman. Nah ini dia Kamen Rider Cross Build Can ya. Jadi ini kita lihat packingnya, di sini ada Kamen Rider Cross, si DX Cross Build Can-nya. Di sini ada penampakan ridernya tuh ya. Jadi emang beneran kayak gabungan dan beneran kayak fusion gitu teman-teman ya, cakep banget ya. Dan sekali lagi inilah premium Bandai. Di sini ada logo Kamen Rider Build-nya yang Be The One ya, karena ini foam-nya ini keluar eksklusif di movie-nya yang Be The One. Terus kita lihat atasnya masih ada box art-nya juga. Keren banget tuh matanya. Wow, matanya keren banget sih si Cross Build ini. Jadi gabungan mata Rabbit dan juga Dragon ya teman-teman ya. Dan di sebelah sininya juga masih ada. Nih, ada Kamen Rider Cross di sini. Sementara di sini ada Kamen Rider Build ya teman-teman ya. Dan untuk di belakangnya, wih, gila. Ini udah kayak album-album apa gitu ya. Keren banget tuh ya. Wow, ini benar-benar keren banget. Jadi sedikit intermezzo teman-teman ya, buat review kali ini, buat item kali ini. Jadi item kali ini itu si Cross Build Can ini muncul itu di movie-nya Be The One. Jadi terciptanya seperti apa? Jadi terciptanya itu lewat bantuan Vernagi, Ratu Mars yang merasuki si Misora. Jadi itu adalah menggabungkan elemen antara Full Bottle Rabbit yang gold, terus juga ada Full Bottle Dragon yang silver, dan juga dengan elemen si Genius Full Bottle. Jadi tiga benda itu digabungkan dan menjadi si Cross Build Can ini ya, eksklusif muncul di movie Be The One. Dan ini henshin-nya itu cuman bisa sekali, setelah itu ya udah hilang ya teman-teman ya. Jadi kira-kira sedikit intermezzo buat kalian seperti itu biar reviewnya juga lebih ngena. Ya udah langsung aja, tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka item ini dan kita review sampai tuntas dan kita denger bacotannya ada apa aja ya. Jadi simak sampai habis, duduk yang manis. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi seperti itu penampakan box dan juga sedikit intermezzonya buat kalian semua sebelum mengawali review ini. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung buka si DX Cross Build Can ini ya. Wow, seperti apakah, mahal-mahal, hati-hati. Dan ini dia, kita dilindungi plastik mika seperti ini dan juga ada manual. Jadi Anda bakal langsung buka satu-satu dan kita bakalan langsung review selengkap mungkin ya. Yap, dan inilah dia teman-teman di DX Cross Build Can-nya ya. Wow, cakep banget Pak asli. Di atasnya juga di sini ada penyumbat seperti karton kecil ini buat si nyumbat si pembuka botolnya. Nah, Anda cabut aja ini. Nih, kalian mau mahal. Nah, seperti ini Anda reset ke posisi awal karena di packing-nya ini udah terbuka seperti ini ya. Kita reset. Nah, sip. Oke, kita komentarin dari bentuknya dulu teman-teman ya. Gila, ini Anda nggak berhenti nge-amaze barang ini sih. Ini benar-benar keren banget, teman-teman. Wow, jadi seperti yang kita tahu, ini si Cross Build Can ini ya hampir sama seperti Rabbit Tank Sparkling ya. Mengambil konsep yang sama, teman-teman ya. Dan di sini kita lihat, wow, ini bentuknya ya seperti kaleng soda. Dan di sini ada mata si Kamen Rider Cross-nya di sini ya. Yang berwarna silver agak sedikit biru.
Dan di sini ada mata si rabbitnya, karena ini pencampuran si cross dan si build ya. Ini ada mata si rabbitnya tuh yang berwarna emas. Di sini juga ada tanduknya nih. Tuh tanduknya ini benar-benar wow, keren banget sih. Percampuran cross dan build juga. Di sini juga ada teman-teman nih ya. Ini ada tulisannya yaitu cross build ya. Tuh. Wow, keren banget sih ini percampuran warnanya, ada silver biru, ada emas, ada chrome emas juga, dan ini warna si kalengnya ini seperti gunmetal chrome ya. Kalau Rabbit Tank Sparkling kan seperti silver chrome gitu, tapi ini lebih sedikit gelap, jadi mungkin kita sebutnya gunmetal chrome, teman-teman. Ini benar-benar keren banget ya, tapi ini harus benar-benar kalian terawat banget ya, disimpan di tempat yang aman ya. Kalau nggak dimainin ya, kalau bisa di packing aja, karena anda takutnya juga gampang tergores ya, sekali tergores nyesel lu, nangis lu kan. Dan di atasnya teman-teman, nah di sini ada si pembuka ini kalengnya ya, ini yang seperti kaleng soda ini seperti biasa, karena sama seperti Rabbit Tank Sparkling. Dan ini ada logo build ya, kelihatan ya warna hitam atasnya, ini keren banget sih asli. Wow, gila merinding, karena di sini juga ada masih ada logo buildnya nih ya. Gila, ini kinclongnya benar-benar kinclong loh ya, di kamera anda juga nih ya. Nah di sini juga di belakangnya ini ya seperti ini aja, hitam ya, sedikit glossy tapi agak sedikit doff juga. Di sini ada kode-kodenya di kanan nih ya, tuh. Jadi kode-kodenya cuma di kanan sini, sementara kirinya ini juga ada, cuman dia jadi tempat buat nyimpen si baterai ya. Jadi DX ini itu sudah ada baterainya tuh, ada tulisannya juga di sini. Sudah ditancapkan jenis baterai yang LR44 sebanyak 3 biji atau baterai jam ya. Dan di bawahnya juga ada seperti dua pilar seperti ini, dan juga ada tombol kecil, nanti anda kasih tahu fungsinya ya. Jadi langsung aja kita cobain suaranya si cross build can ini ya, seperti apa. Jadi cara mainnya sama seperti Rabbit Tank Sparkling, dikocok aja ya. Wow. Oh. Oke. Jadi hampir sama suaranya seperti full battle ya. Dimana kalau si Sento ngocok itu ada seperti suara wek wek wek, suara seperti rabbitnya. Sementara kan kalau Rabbit Tank Sparkling itu suaranya suara soda, teman-teman ya. Tapi itu seperti ada suara kayak ekor yang cuk-cuk-cuk, kayak cambuk gitu ya. Keren banget asli. Oke, cukup unik ya suaranya. Terus cobain kita iniin, kita buka ininya ya. Nih. Wow. Light-nya teman-teman cakep banget tuh. Putih di sini, terus juga di sini emas gini. Wow, keren banget sih. Oke. Dan pastinya fiturnya nggak cuman itu aja. Jadi ada yang membuat item ini begitu spesial dan dimasukkan ke dalam kategori premium Bandai ya, yaitu ini. Jadi kita ayo kita buka manual kembali ya. Jadi ini item premium Bandai selanjutnya yang direview sama Ane. Dan ini spesial sekali build cross, karena dia punya suara campuran dari Sento dan Banjo, teman-teman ya. Jadi nggak cuma Sento aja, nggak cuma Banjo aja, tapi Sento dan juga Banjo, teman-teman ya. Karena kan yang Henshin jadi si cross build itu ya mereka berdua. Nah, kita lihat di sini ya, ada banyak sekali dialognya tuh. Wow, gila, ini gila banget. Dialognya banyak bener, teman-teman. Nih ya, ini sampai 53 dialog campuran antara Sento dan Banjo yang ada dalam serial Kamen Rider Build. Gila ya, banyak banget teman-teman ya. Jadi item-item premium Bandai gini sih capek ngeditnya, Pak ya. Karena kan Ana juga suka ngadain subtitlenya di situ ya. Tapi itu sebenarnya pilihan sih, mau diedit apa enggak ada subtitlenya. Tapi kan kalau Ana sih pengennya ngedit biar kepuasan kalian nontonnya ya. Dan ada 53 suara. Jadi kita bakal langsung keluarin aja suaranya, tapi nggak semua teman-teman ya, sekali lagi biar reviewnya tidak kelamaan. Jadi Ana satu persatu aja ya, sampai dirasa cukup. Jadi langsung aja kita cobain suaranya. Nah seperti ini, kita biarkan sebentar yang lama, baru kita ini lagi. Nah, ayo kita mulai percobaan terakhir ya, asik, eksperimen terakhir. Bisa juga selain kita kocok seperti ini. Nah, selain kita kocok seperti ini, kita juga bisa tekan tombol bawahnya ini, teman-teman ya. Nah, enakan pencet yang tombol bawahnya. Kenapa menyelamatkanmu? Nah, kenapa menyelamatkanku? Karena aku percaya padamu. Zubon no chakka zenkai da kedo na. Majika? Itsukara?
最初から。なんで言ってくんねんだよ。どのタイミングで言うんだよ。自分で気づけバカ。バカってなんだよ。今俺にバカじゃねえって言ったバカじゃねえかよ。Sento selalu manggil Banjo baka. Dan itu panjang banget ya teman-teman. Udah kayak conversation atau dialog. Karena ini suara percampuran. Lanjut lagi. Jadi lebih enak pencet bawahnya daripada harus kocok capek ya. Kusyat tonarun deo. Dareka no chikara naretara. Kokoro no soko kara ureshiku natte. Kusyat tonarun deo. Ore no kao. Oke. Masuk no shita de mienai kedo. Oi, kinniku baka. Dare ga kinniku baka deo. Kinniku baka. Otot tanpa otak. Ini masih dialog yang di awal-awal episode deh kayaknya. Yaudah, sampai segitu aja. Dan fitur yang lainnya mungkin ini ada, kalau kalian lihat di bagian si emas pucat ini ada tombol kecil yang bulat ini. Kalau kalian pencet ini teman-teman, jadi bisa dipencet dengan tusuk gigi atau apapun benda lancip ya ini. Kalau kalian pencet seperti ini, nanti suaranya dia ngereset lagi dari awal ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja kita henshin menjadi Kamen Rider Cross Buildo. Come on. Oke, jadi siap ya teman-teman, kita bakalan henshin. Jadi untuk henshin cross build ini ada dua fitur. Jadi Anda bakal kasih lihat dulu atau kasih denger dulu yang biasa dulu, yang pertama. Let's go. Siap. Wow, keren banget asli. Lanjut, masukin. Wow. Wow. Standby sound-nya agak memusingkan juga ya. Langsung saja. Wow, Rabbit Dragon Be The One Cross Buildo. Wow. Wow, ini Ana suka banget sih detail si mata sama ininya ya, si mata rabbit sama dragonnya teman-teman, benar-benar cakep banget, benar-benar apa ya, benar-benar wah kayak di serialnya banget sih ini ya. Yang Ana suka itu detailnya itu heksagonal-heksagonalnya nih. Tuh, mata cross-nya cakep, mata rabbit-nya juga cakep ya, karena ini memakai gabungan dari botol si rabbit yang gold sama si dragon yang silver. Jadi warnanya seperti ini si cross build-nya ya. Langsung aja kita finishing ya. Oh, love and peace. Finish! Matilah kau, Kamen Rider Blood! Oke, jadi seperti itu ya untuk fitur biasanya, teman-teman. Jadi kita bakal lanjut lagi ke fitur yang spesialnya atau eksklusifnya. Jadi selain henshin yang biasa tadi, Nana bakal ngeluarin suara Banjo dan Sento ketika henshin jadi cross build ini ya. Jadi langsung aja kita cabut dulu. Nah, kita cabut dulu di sini, kita reset lagi. Dan suaranya kita reset lagi ya, teman-teman ya. Kita reset jadi semula. Nah udah, oke. Jadi caranya itu gimana? Jadi kita harus keluarin suara Sento dulu sebelum kita masukin ke build driver ya. Jadi seperti ini nih. Tunggu agak bentar yang lama. Nah. Nah, sekali lagi. Baru kita buka. Nah, baru kita masukin lagi. Oke, Banjo, kau siap? Let's go! Are you ready?
Wow. Gatai Shoto. Lucu banget ya, ada suara Sento dan Banjo sama seperti mereka sebelum Henshin itu di movie biduannya ya. Jadi Banjonya kaget di situ. Jogre sama Sento ya. Lanjut ke finishingnya. Masih love and peace finish ya. Jadi ini percobaan terakhir teman-teman. Ini sebenarnya nggak ada sih ya. Cuman Anda bakal cobain pakai hazard trigger ya. Suaranya kayak gimana ya kalau pakai hazard trigger? Come on. Wow. Jadi keren bentuknya. Waduh, standby soundnya campur aduk ya, gado-gado. Oh, suaranya agak kecil ya. Hazard trigger-nya kenceng banget, Pak. Wow. Hazard Attack, Love and Peace finish. Oke, seperti itu review Gan. Mantap. Oke, teman-teman, jadi itulah dia reviewnya buat DX Cross Build Ken, item eksklusif, item premium Bandai dari movie yang build yang Be The One. Luar biasa sekali, keren banget ya. Jadi ini emang kalau premium Bandai mengkedepankan si fiturnya atau si bacotnya lebih tepatnya ya. Karena mungkin bayar voice actor mahal gitu ya. Jadi ini dipakai duitnya buat si proses produksi ini ya teman-teman. Dan tadi ada banyak banget suara Sento dan Banjo, ada 53, tapi Anda nggak cobain semua ya. Mungkin kalian yang udah beli juga kalian boleh cobain sendiri ya teman-teman. Jadi ya dialog-dialog yang sama diucapkan ketika ada di serial build ya. Nggak cuma di serial build aja, tapi di movie biduannya juga ada. Jadi komplit banget nih ya. Apalagi nih cewek-cewek yang suka banget sama bromance-nya Sento and Banjo. Kalian harus beli banget nih item ini nih ya, biar tersipu-tersipu malu gitu pas dengar suara-suaranya ya. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk reviewnya. Thank you banget yang udah menyimak reviewnya sampai habis. Semoga informatif reviewnya dan juga tidak memuaskan bagi kalian yang nagih-nagih doang, tapi juga informatif biar kalian tahu fitur-fitur lengkapnya selain kalian nonton di movie-nya doang. Ya, jadi itulah dia tujuan review ini ya. Oke, teman-teman, mantap. Jadi ditunggu aja untuk review lainnya. Review di lini build atau di review di lini kamerader lain ya, Zero One apapun ya, segala macam ya, pastinya kalian tungguin aja di channel Agan Reza eksklusif ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, share dan juga subscribe bagian ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider ya. Dan akhir kata, love and peace, bye bye.